berjalan sendiri berangan. Hatiku bimbang tak karuan kemanakah harus ku berikan cinta. Satu hal yang ada getaranmu, yang lain yang tumbuh kasihan. Bagus, cantik banget kamu. Makasih. Kapan segera selesai fotonya? Tenang aja. Untuk orang secantik kamu, saya selalu kasih prioritas utama. Maunya kapan? Kalau bisa sih dalam minggu ini. Soalnya foto itu mau aku kirim ke agensi modeling di Hongkong. Ya udah, kamu balik lagi ke sini besok ya. Oke. Okay. Makasih ya. Makasih untuk apa sih? Untuk janji kamu dan juga untuk pujiannya sama aku. Ya, besok ya. Yuk, bye. Bye. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Maaf ya. Biasalah. Kalau lu gak buru-buru, gue mau ngecek dulu hasil pemotretan barusan. Oke, tunggu di dalam aja. Oke, santai aja ya. Oke. Kapan segera selesai fotonya? Tenang aja. Untuk orang secantik kamu, saya selalu kasih prioritas utama. Gombal. Nih, Van. Foto Tina yang baru gue ambil kemarin. Ceweknya lumayan berani sih. Gue rasa dia gak cuma berani, tapi nekat. Tadi gue ketemu dia di tangga. Semua cewek yang ketemu sama lo pasti berusaha untuk menarik perhatian lo. Termasuk cara-cara yang nekat. Bisa aja lo. Ya cukup masuk akal kok.
Sebagai seorang pemuda, lu cukup keren. Sebagai pengusaha, lu juga sukses. Cuman, ada aja yang kurang. Apa tuh? Hati lu terlalu tertutup. Enggak juga. Gua cuma gak mau asal cuma. Gua pengen cari cewek yang bisa bikin gua jatuh cinta. Itu aja. Yaudah, lu ikut gue. Ada foto-foto yang baru gue ambil kemarin. Ceweknya oke-oke. Kali aja cocok selera lu. Sorry Don, mereka semua bukan tipe gua. Loh kenapa? Apa yang kurang sama cewek-cewek ini? Mereka semua cuma seperti pajangan. Van, ini cewek-cewek paling cantik di Jakarta, Van. Ya, gua tahu. Cuma mereka semua kecantikan tidak alami. Gua curiga nih, ada yang salah sama selera lu itu. Lo perlu diperiksa sama psikiater. Bukan. Ini cuma masalah sudut pandang. Kalau lo ngeliat cewek cuma dari nilai jual mereka, tanpa peduli wajah mereka penuh polesan atau enggak. Sedangkan gua, selera gua adalah cewek yang mempunyai wajah penuh cinta. Van, lo bakal kesulitan ngedapetin jodoh. Kalau lo mencari sesuatu, hanya berdasarkan impian lo aja. Gak masalah. Waktu gua masih panjang. Dan gua yakin suatu saat nanti gua akan nemuin cewek seperti yang ada dalam impian gua. Ya udah, gua doain supaya lu bisa menemukan cewek selama ini lu impikan. Thank you. Oke. Iya, udah malam kan? Oh, ya pantas perut gua keroncongan. Cari makan yuk. Oke. Okay. Gua juga udah lapar. Oke? Okay? Yuk. Mas, satu Coca-Cola, satu draft beer. Nanti, Mas. Udahan dong. Van, lo? Lo lihat cewek itu barusan? Emang gue buta? Ya gue lihat dong pasti. Kenapa emang ya? Jadi gue gak mimpi.
cewek itu beneran kan? Loh, loh. Van? Van? Kenapa? Hei, kenapa? Dia bawa bodyguard? Iya. Yeah. Gua gak berhasil nemuin dia, Don. Sama sekali lu gak nemuin dia? Ngeliat dia lagi aja enggak. Hei, mau tahu gak cara nemuin cewek kayak gitu lagi? Lu tidur, terus lu mimpi, baru ketemu cewek kayak gitu. Lu bercanda melulu, Don. Kamu. Ayo masuk. Dari mana kamu tahu rumah saya? Saya mengikuti kamu. Saya mengikuti mobil kamu. Kenapa kamu ke sini? Saya takut sendirian.
Sedangkan menunggu untuk bertemu lagi dengan Mama terasa sangat menyiksa perasaan saya. Astrid, sudah larut malam. Kenapa kamu belum tidur sih? Saya nggak apa-apa. Saya cuma lagi mikirin Mama. Jangan terlalu dipikirkan. Sekarang kamu kunci pintu, ya? Dan istirahat yang banyak. Soalnya orang yang tidur dengan cukup bisa bangun pagi dengan pikiran yang cerah dan perasaan yang positif. Oke? Wow, boleh juga. Saya rasa kamu sudah melihat tubuh saya lebih dari ini. Oh, beda dong, beda. Kalau saya sedang kerja, saya melihat kamu hanya sebagai objek kamera. Kalau sekarang, saya melihat kamu dengan mata batin saya. Maaf, saya datang ke sini bukan untuk memuaskan mata batin kamu. Saya datang mau tanya tentang foto saya. Sudah jadi atau belum? Oh, saya kan udah bilang sama kamu tempo hari. Untuk gadis secantik kamu, selalu jadi prioritas utama. Oke, yuk ke studio. Oke, ini fotonya. Coba dicek dulu. Ya, ya. Gimana? Bagus. Bagus. Ya. Bagus. Suka. Dan ini biaya semuanya. Wow. Maaf, saya belum punya uangnya. Ya udah. Gimana kalau kamu bawa fotonya setelah kamu punya uang? Oke? Pintunya ditutup. Saya sudah dengar banyak tentang kamu dari orang-orang. Dan saya tahu persis apa yang kamu suka. Kamu jangan salah paham. Saya hanya minta dibayar dengan uang pas. Kebetulan harga peralatan dan bahan baku cukup tinggi. Kamu jangan munafik gitu dong. Tadi kamu sendiri kan yang bilang
Waktu memotret, kamu hanya bisa melihat saya sebagai objek kamera. Nah, bukankah sekarang kamu bisa melihat saya dengan mata batin kamu? Pokoknya, kamu bayar setelah kamu punya uang, oke? Oh, Van. Lu jangan salah paham. Cewek ini yang maksain gue. Oh ya? Pintar sekali kamu bikin cerita. Untung saja kamu datang. Wah, Tina! Dan, Dan. Biar dia pergi. Aduh. Makasih, Van. Untung lo datang. Itu cewek bener-bener sinting, Van. Yaudah. Kita ngobrol sambil nongkrong di kafe. Gimana? Gue mau ke kantor. Gue cuma mampir sebentar. Gue mau bilang kalau tadi pagi gue ngeliat cewek itu lagi. Yang kita lihat semalam. Oh ya? Di mana? Di lampu merah. Dia di dalam taksi. Dia berhenti persis di sebelah mobil gue. Terus lo ikutin taksinya? Reaksi gue terlambat. Gue jalan terus, ternyata taksinya ke kanan. Ya, terus gimana dong? Ya gak gimana-gimana. Ya mudah-mudahan aja gue ketemu lagi sama dia. Gue doain deh, biar lo ketemu lagi sama dia. Mudah-mudahan. Kenapa? Ya, masuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak nggak apa-apa? Iya, ya. Ada apa? Pagi ini Bapak ada meeting, Pak. Kamu hubungi kepala bagian operasi untuk mengingatkan saya. Karena saya ada keperluan mendadak. Ya? Baik, Pak.
Halo? Halo? Selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa ini? Halo? Halo? Pasti kerjanya Doni. Bercanda lu kelewatan, Don. Siapa yang bercanda, Van? Lu nyuruh model cewek lu nelfon gua tadi malam, ya kan? Swear, bukan gue, Van. Emangnya sumpah lu bisa dipercaya? Aha. Biar mampet rezeki gue kalau gue bohong sama lu, Van. Aneh. Kalau gitu siapa dong ada cewek iseng telepon gua tadi malam? Cuma bilang selamat malam, terus teleponnya ditutup. Gue sih gak heran. Kalau gue cewek, gue pasti ngincer cowok berduit macam lu dengan segala cara. Soalnya zaman sekarang, Van, banyak cewek yang ngambil jalan pintas. Ya udah, kalau emang bukan lu yang ngerjain gue, ya udah nggak apa-apa. Nanti malam lu sibuk nggak? Kalau lu nggak sibuk, ikut gue ke diskotik. Sekalian gue ngecek ke sana. Sorry berat, gue lagi ada pemotretan buat iklan malam ini. Sorry. Swear, sumpah deh kalau gue bohong sama lo. Ya udah. Jangan lu terusin tuh sumpah lo ya. Ntar lu mampet beneran lagi rezeki lo. Terus modal gue di sini nggak balik lagi. Oke? Oke. Orang kaya tapi geblek. Coba kalau gue kaya macam dia, pasti bini gue 4 kali. Anda tidak bisa kemana-mana lagi. Anda bisa sopan sedikit nggak sih? Maaf. Saya terlalu antusias. Iya, tapi... Soalnya beberapa kali saya melihat Anda selalu menghilang. Anda bisa sopan sedikit, kan? Lebih baik bicara sampai dulu, ya. Pak, orang ini... Duduk. Ya. Supaya tidak kurang perhatian, ya. Oke. Sekarang masalahnya apa? Waktu Bapak ke toilet, tahu-tahu dia sudah pegang-pegang tangan saya. Saya nggak suka dong. Oh ya? Tolong jelaskan siapa Anda? Saya Ivan Gunawan. Saya pengusaha. Hebat. Saya Indra Nata Kusuma, dan ini anak saya, Astrid Kusuma Dewi. Maafkan kelancangan saya tadi. Anda, saya sudah maafkan. Kalau saya jadi Anda, mungkin saya lakukan yang sama. Kalau lihat gadis seperti dia. Terima kasih. Sebentar. Maaf ya. Halo? Ya, halo.
Apa kamu belum memaafkan saya? Kalau papa saya sudah memaafkan kamu, rasanya udah cukup deh. Apa itu artinya sewaktu-waktu saya boleh bermain ke rumah kamu? Ya, kalau papa saya mengizinkan. Papa beri izin. Malah papa minta tolong sama saudara Ivan. Papa? Kalau Anda tidak keberatan, saya minta bantuan Anda untuk mengantarkan Astrid nanti pulang setelah dia menikmati suasana di restoran ini. Soalnya kami belum lama pindah dari luar kota dan Astrid belum ada kawan sama sekali. Dan kelihatan saya juga akan sibuk sekali beberapa hari ini dan kasihan, dia akan pasti kesepian. Jadi kalau tidak repot, saya minta tolong lagi untuk mengantarkan dia kemana dia mau pergi. Ya? Bisa, bisa. Terima kasih, Ivan. Kelihatannya kamu tidak menikmati makan malam kita barusan. Ya, syukurlah kalau kamu tahu. Jadi kamu memenuhi undangan makan malam saya karena patuh dengan orang tua kamu. Ya, betul sekali. Saya selalu tunduk pada perintah papa. Kamu juga tunduk kalau dia menginginkan agar kamu menikah dengan saya. Ya. Kamu sendiri, kalau papa meminta kamu untuk menikah dengan saya, kamu mau? Saya tunduk pada cinta. Dan saya akan merasa sebagai laki-laki yang beruntung di dunia ini. Kalau bisa membuat kamu mencintai saya tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan setelah itu, saya baru berpikir tentang pernikahan. Kalau untuk saya, cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Tidak tunduk kepada keinginan saya, juga kepada keinginan siapapun. Saya bersedia menunggu sampai cinta itu tumbuh. Asalkan kamu memberikan saya kesempatan untuk selalu mendampingi kamu. Baik. Saya akan beri waktu kamu 1 minggu untuk bisa menundukkan hati saya dan untuk tahu apakah saya bisa jatuh cinta pada kamu atau tidak. Terima kasih. Thank you.
saya mencintai kamu. Saya masih belum bisa mengatakannya, Van. Kenapa kamu membiarkan saya memeluk kamu? Barangkali karena pengaruh suasana. Tapi saya masih belum mengatakannya dengan pasti. Belum bisa. Apa kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan? Barangkali benih cinta itu juga sudah mulai tumbuh. Udahlah, Van. Kan kita masih punya waktu satu hari lagi. Ini kan baru hari ke-6. Besok kamu masih punya waktu untuk mendengarkan jawaban saya. Lu yakin dia menyanyikan lagu cinta buat lu? Kalau lu lihat bola matanya dan getaran ada suaranya, lu akan punya keyakinan yang gua rasain sekarang ini. Yaudah, selamat. Lu berhasil menemukan cewek yang selama ini lu impikan. Dan gua juga ikut gembira sih. Itu artinya kalau lu udah terikat sama satu cewek, gua ada kesempatan untuk ngedapatin yang lain. Tau gak? Lu doain gua ya? Iya. Oke? Okay? Ada yang bisa saya bantu? Saya Ivan. Tolong bilang sama Astrid kalau saya sudah datang. Saya sudah janji sama dia. Dia baru saja berangkat ke puncak, ke rumah suaminya. Anda bilang apa barusan? Dia baru saja pulang ke rumah suaminya. Thank you.
Thank you.